الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمدوعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم yang dimuliakan Tuan Imam kemudian seterusnya muslimin dan muslimat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalianAlhamdulillah tuan-tuan, kita dapat bersama lagi pada malam ini di awal tahun Hijrah 1436, di mana pada malam ini kita bercakap tentang matlamat perkahwinan di dalam Islam kita. Jadi perkahwinan dalam Islam ini tuan-tuan tidak sama dengan agama-agama yang lain. Bagi kita orang Islam ini ada peraturan-peraturannya, ada adat-adatnya. Dan perkahwinan kita ini adalah perkahwinan yang mana diasaskan kepada rukun-rukun dan juga syarat-syarat yang ketat, yang mana tidak diamalkan oleh agama-agama yang lain. Sebab itu bagi agama yang lain tidak ada masalah pasangan lelaki menikah dengan lelaki, tak ada masalah bagi dia, tak ada peraturan pun dia. Itu juga bagi mereka untuk kahwin dalam tempoh masa setahun ke sebulan ke, tidak ada masalah, boleh dibenarkan dan dikira sah perkahwinan begitu, tidak ada masalah bagi mereka tuan-tuan. Begitu juga setengah agama membenarkan hubungan sebelum perkahwinan dulu. Bila dah nampak serasi dah boleh hanuk baru nikah, tak apa, didaftarkan sebagai perkahwinan yang sah juga. Semacam mana juga tuan-tuan, ada di antara agama ini yang mana melawan pasangan-pasangan yang tidak ada masalah untuk kahwin dilarang. Seperti wanita yang telah kematian suami, tidak boleh kahwin lagi dah. Di setengah-setengah kawasan di India dianggap wanita yang menjadi janda ini tidak lagi boleh berkahwin. Dia juga tidak mengikut kepada peraturan yang mana kita sebut dalam Islam kita yang lengkap ini tuan-tuan. Oleh kerana itulah maslamat dalam perkahwinan Islam ini boleh kita tengok dalam banyak segi dan banyak sudut tuan-tuan. Antara yang kita dapati di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa di antara tanda-tanda kehebatan, tanda-tanda kebesaran Allah Taala ini, itu dijadikan lelaki dan perempuan, lalu daripadanya itu berlakunya perkahwinan, dan daripada perkahwinan itu adanya mawaddah dan juga rahmat tuan-tuan, kasih sayang dan juga keadaan rahmat, iaitu kasihan belah, yang mana kedua-duanya itu diseimbangkan di dalam rumah tangga kita ini. Bukan sekadar sayang saja, kesian pun ada dalam rumah tangga ini yang kita layari, yang kita hidup dalam jangka masa yang telah ditetapkan oleh Allah. Berapa lama kah jodoh seseorang itu telah ditetap di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Cuma yang kita nak menyebutkan di sini bahawa matlamat yang pertama yang boleh kita tengok daripada perkahwinan ini ialah anuk tuan-tuan. Anuk itu yang kita duk bincang setiap malam Selasa, malam Rabu kita duk bincang semua anuk lah.
Kerana bila kahwin ni boleh anu. Bila kahwin ni ada anu, tuan-tuan. Itu matlamatnya, tidak salah. Ugamu tidak sekak. Dia kata menikah jangan boleh anu. Nikah ni jangan sama sekali jadi beranu. Kerana apa? Kerana agama kita buat dah peruntukan-peruntukan yang mana kalau diikut daripada awal sampai ke akhir selamat gitu, tuan-tuan. Jadi dia buat anu bagi kita, tuan-tuan. Dan anu ini adalah suatu nikmat yang besar. Suatu kegembiraan bagi kita. Ya, ada anu memanglah itu kadang-kadang serabut kepala. Kadang-kadang bosan anak-anak, terutamanya bila ramah berdoa ataupun juga bila kelengkapan tak padang dengan bilangan anak. Ada gaji dah geruk macam anak, anak geruk semua, tiap-tiap tahun gaji dah geruk. Itu yang kita kadang-kadang jadi kalah kita. Kalah kita menyebabkan hidup ini kadang-kadang banyak serabut palu kerana menyebabkan pada pengurusan anak-anak tadi. Tapi percayalah tuan-tuan bahawa anak ini adalah buah hati kita, tuan-tuan. Anak hati ini ada buah juga. Hati kita ini taklah mati gerasaan begitu. Hati ini ia mengeluarkan buah juga. Ada benda yang sedap di hati kita yang mana kita rasa senang. Anak lah, tak ada lah. Kalau kita gelar sebagai buah hati, kalau masuk tengah ngorak dulu, orang puang buah hati. Itulah, masuk tengah ngorak dulu, orang puang buah hati kita panggil. Bila dah nikah dah, tak ada buah hati dah, anak pula. Ini yang mana kita sebut bagaimana perubahan hati manusia ini berubah sesuai dengan perkahwinan yang dilayari. Jadi anak ini, tuan-tuan, sebagai matlamat yang disebut oleh para ulama bahawa tidak salah untuk kita kahwin bagi dapat anak. Pernah Abdullah bin Umar, anak Saidina Umar radhiyallahu anhuma, dia pernah bercadang tak nak kahwin. Tak nak kahwin, dia kata. Dia pernah kata dia tak nak kahwin, dia kata. Lalu kata kakak dia Hafsah, kakak dia Hafsah Ummul Mukminin, dia kata pada adik dia, dia kata kahwin dik, kahwin. Kerana apa? Kerana jika kamu dapat anak, maka pahala yang besar kamu dapat daripada anak tadi. Boleh anak tu pahala dah. Boleh anak tu pahala dah. Hey. Boleh anak tu pahala dah di atas dunia kita ni. Berita gembira mana ada anak malam ni boleh pahala dah kita. Ada anak tu, boleh beranak tu. Lahir dia tu boleh pahala dah. Kata Hafsah kepada adik dia, katanya in wulidalaka walad. Katanya kalau lah lahirnya anak untuk kamu, kerana laka ajr, bagi kamu ada pahala dengan anak yang lahir tadi, tuan-tuan. Jadi kelahiran anak yang kita hari ini mungkin nampak biasa saja, sedar tidak sedar itu ada pahala, tuan-tuan. Kemudian kata Hafsah lagi, jikalau mereka hidup, mereka akan doakan kamu pula. Itu peredah pula, peredah pula. Kalau dia hidup, kita mati, kita mati, dia hidup. Kalau kita hidup, sama hidup, kita doa sendiri lah. Doa lah apa ke anaknya yang kita sebut ni. Iya'ish katanya. Jadi kalau lah dia hidup, dia doa untuk kamu pula. Kita ni hak mati ni, kalau kita hidup tak doa, peredah apa hidup? Peredah apa? Duk makan minum, makan minum, sehari-sehari, doa tak sekali. Allah, kita lah doa masa hidup. Tapi kalau dia hidup, maknanya mau matilah. Kalau mau tak hidup, atas dunia ni, dia lah yang mendoakan pula untuk kamu, tuan-tuan ni, kelebihan daripada anak yang lahir daripada hasil perkahwinan. Bukan saja dia ada suatu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Sebab itu Ibnu Abil Qadi rahimahullah mengatakan, tuan-tuan, Ibnu Abil Qadi mengatakan bahawa orang mukmin no anuk di dunia ni no sangat anuk. Orang mukmin di atas dunia ni no anuk sangat ni. Dalam syurga bila-bila tak ayah anuk pun tak apa dah. Dalam syurga tak ada anak pun tak apa. Dalam syurga tu ni sining hok kita nak sangat ni sining tuan tuan. Dalam syurga kita tak mati. Kita ni tak ada pupuh kita dalam syurga. Ada anak tak ada anak tak ada apa kita. Mungkin kita tak mati dah. Ha, bila sebut tak mati kita ni. Tak ada anak pun tak apa dalam syurga. Ibnu Abil Qadi dia kata kenapa orang mukmin nak anak sangat di dunia ni? Sedangkan dalam syurga la yatamanna, dia tidak bercita-cita pun nak anak di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Atas dunia ni lah dok tebang sangat ni. Dok nak anak ni berobak situ sini situ sini. Tau, mengitok air tawa situ sini, maya ajak pula. Kemudian pergi Mekah umrah 2-3-4 kali. Oh, mana pula pergi Langkawi mandi 7 perigi pula. Allah, habis tepatnya teh dia belaka lah tu lah. Yeah, nak ke anak tadi. Orang kata madu lebah, madu lebah. Yeah, orang kata madu keluluk. Oh, cari madu keluluk. Yeah, ambak orang kabur. Hak manusia boleh beranak. Ha, inilah tuan-tuan, bila kita kata orang mukmin di atas dunia ni, mereka ini sentiasa bercita-cita nak mendapatkan anak kerana mereka tahu mereka akan pupus daripada dunia ini tuan-tuan. Kerana kita tahu bila habis kita kan habislah, tak ada dah nikmat yang kita tinggalkan. Tanah-tanah, rumah, auto, pitish, siapa pula nak menikmati ni? Siapa? Siapa dia nak menikmati yang kita tinggal ni? Sebab itu orang lain pakar pun kita sedap dah. Kalau kita tengok anak-anak kita makan, sedap hati dah kita walaupun kita tak boleh makan pun. Ha. Gilah tanya. Ha, dah umur tu benar dah tak. Nak makan tak boleh dah. Gigi potong tak ada. Ya. Mereka perut tak boleh nak mamuh dah. Bos susu je kot hidung kadang-kadang. Tapi bila tengok anak cucu berebut duk makan, oh suka dapur. Cerah mata dah duk tengok. Suka dah, nikmat ada dah. Kita kata bagaimana boleh tengok anak cucu makan pun tak apa dah, walaupun dia tak boleh makan setengah tu. Wak balik makanan buh dalam tisu untuk nak uikan anak cucu makan. Ada kat kita tengok, tengok molek. Ha. Kita tengok molek. Ha. Setengah-setengah tu lah. Ha. Apa ni makan lah. Ya, dak kita nak wak alik ya tu. Nak wi ke cucu tu. Ha, boleh tengok cucu makan nopak. Oh, suka berada dah. Ya, mak gini ni bukan seorang dulu ni ramai ni perangai gini kita kata boleh tengok anak cucu boleh makan pun sedap dah tuan-tuan tu orang mukmin. Duduk atas dunia nak anak kerana mereka tahu pupuh umur kita ni akan pupuh. Kerana itu kita nak nikmat tadi. Nikmat tadi yang kita tinggalkan di dunia ini, anak-anak kita pula yang menyambung selepas kematian, itu suatu nikmat sebenarnya tuan-tuan. Atas dasar inilah pada malam ini kita nak baca suatu hadis yang dikeluarkan oleh Ma'qil Ibn Yasar yang mengatakan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni asabtu imra'atan zata hasanin wa jamal وإنها لا تلد أفأتزوجها فقال لا ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال تزوج الولود فإني مكاثر بكم الأمم. Yaitu daripada Ma'qil Ibn Yasar, katanya datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata lelaki itu, tuan-tuan, saya dapat seorang perempuan yang lawa, dia kata. Dia kabur ke Nabi sifat-sifat yang menyukakan hati dia. Saya boleh orang puan yang lawa Nabi, tapi tak beranak, dia kata. Tak beranak. Waktu saya mari nak soal ni. Ha, lawa memang dah.
tak boleh nak lawang lah. Dari segi lawa tu tak perlu bimbang dah. Nabi mata kita kata lawa dah, orang lain kata dok tu hal dia, hak nak hidupnya kita bukan dia, nak bersamanya kita Nabi. Ada kita tak ada query dah, bak lawa dok lawa ni kita dok query dah, lawa dah mata kita tengok lawa dah Nabi, dia kata. Cuma hak kita nak mari tanya ni, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innaha la talib. Masalah kita nak tanya ni Nabi, hak kita query tak apa kena sangat ni, ialah dak beranuk, dia kata. Ha. Dak beranuk dia ni. Ha, tu masalah situ lah. Lawa dak apa dah. Dari segi muka tau, dak apa dah. Ha, tapi dak beranuk ni. Ha ni masalahnya. Jadi ini kau lama-lama tengok orang lain ada anak, kita tak ada. Susah juga kita. Ini yang menyebabkan dia datang pada Nabi, lalu dia buat soalan pada Nabi, dah afa atazawwajuha, dah saya teruskan kahwin ke macam mana Nabi, ke postpone dulu ke maknanya ambil wah dadu tengok mak mana nikah ke dak nikah ke gua ni tau. Ha dah. Setengah orang gitu. Ya, puah ada mayang istikharah ambil wah dadu pula tau. Tengok. Ha duk lotor wah dadu 3 kali tengok. Kena ke dak. Ha. Ada oleh wah dadu. Ha ngata kali tau. Kalau juga mang dulu sutung kenda. Tau. Dia tanya sutung. Oh boleh sungguh. Kerjaan kita manusia. Orang makan sutung, dia buat sutung tentukan nasib dia. Ha munoh sabah dak. Ha tu baru ni gajah dia bekok tau. Gajah pula tentu. Ha nak nikah ke tak mun nikah. Tau. Ha ui ke gajah tu tengok. Ge. Ha jangan macam. Tah dunia kita ni bila tak ada agama dak. Habis benda. Ya jadi sesat. Habis benda. Manusia jadi hina. Jadi makhluk yang tak ada otak tadi. Serah kepada binatang untuk tentukan nasib dia. Inilah bahayanya bila tak ada agama, bila jauh dari agama, tak ada panduan Nabi, itulah akhirnya manusia lebih teruk dari binatang, tuan-tuan. Binatang yang menentukan nasib masa depan dia. Ini yang kita sebut bila tidak ada agama ni, manusia tak ada harga, tuan-tuan. Jadi dia kata, adakah saya molek nikah ke dak Nabi? Dia nak kahwin, dia pergi tanya juga pada Nabi ini. Melibatkan pada calon dia ni. Lalu Nabi kata, lah. Nabi kata, dak payah. Dak payah, Nabi kata. Bunga bukan sekutung. Itulah jawapan kita, begitulah. Dah. Kalau mereka tanya, bunga bukan sekutung dak. Masalah hak sekutung tu hak nak sangat. Dia kata lah, tak payah, dia kata. Kemudian dia beredar. Bila Nabi kata tak payah, beredar dia. Lepas tu mari pulak. Mari pulak. Tunggu boleh hadir Nabi tengah panah. Hadir boleh hadir. Boleh hadir Nabi psikologi tak apa. Kena aku mari tak kena masa boleh hadir. Lalu dia kata mari pulak kali kedua. Lalu Nabi larang, Nabi kata jangan. Ha. Tengok. Ha ni dak puas hati lagi tu dengan calon dia. Ha, jangan tak asuk dengan calon dia tu tadi. Dak puas hati. Nabi kata sekali dak ada apa gitu. Mari kali kedua, mari temu dengan Nabi. Kan dak puas hati dengan jawapan yang pertama. Kau kita ke Allah. Nabi ni mu dak percaya lagi. Allahu akbar dak. Itu kalau ikut kita, tapi hati punya wasah. Inilah yang masalah melibatkan agama gitu lah. Kalau agama kata dah jangan, apa yang hati duk kenang lagi ni? Ni, hati duk kenang lagi, mari. Walau agama kata dah ayah dah, Nabi kata dah ayah dah, tutup buku lah. Lagi tutup faiz. Bunga bukan sekutum. Boleh cari banyak lagi kat lain. Soalnya gitulah Nabi dah cakap banyak Nabi. Gitulah nak kabarnya seolah-olah pilihan banyak lagi tuan-tuan. Oh, boleh beranuk ramai lagi seolah-olah. Dia dah puas hati tuan-tuan dengan jawapan Nabi tadi. Dia mari kali kedua, lalu Nabi larang. Kali kedua Nabi kata dah ayuh lah. Dia beredar. Summa atahu salisah. Kemudian mari pula kali ketiga. 3 kali bilah dah puas hati tau.
Tiga kali bila mari temu dengan Nabi, tak puas hati dengan calung dia tak ada tu. Ha, lawa punya pasal. Ni lawa punya pasal ni. Ha, kelabu asak. Oh, Nabi jawab tu habis dia kelabu asak habis kerana lawa punya pasal. Ha, ni jadi banyak kalangan kita hari ni hak ni. Ha ni lah tuan-tuan. Bila lawa punya pasal, tak kira dah agama, molek tak molek, bagus tak bagus pun tak kira dah. Ada kira apa dah, yang penting lawanya pasal tau. Ha, ambil macu kata tau. Oh, napa kena molek dah. Oh, tu bali dak napa agama dah. Nak tukar agama pun ada. Nak tukar agama pun ada. Kerana ni minat kepada semak punya pasal. Ha, tu lawanya pasal. Ha, tu dak kira dah agama apa pun, yang penting bahagia. Ha, mu tahu apa ustaz? Bahagia kita hak bahagia ni. Ha, itu tau. Dia tanya dia begitu, lu tahu apa dia kata tau. Ha, tu gua yang nak hidup ni. Ha, ni nak hidupnya siapa dia kata? Gua lah, bukannya lu dia kata. Ha, ha tu jawab begitu. Susah lah kita tuan-tuan. Ha, itu tau. Ha, lu tahu apa bro kata dia tau. Ha, gua yang nak hidup ni. Ha, itu lah. Eh, bila cakap parok gini boleh peredah ni. Kita kata ke mana tuan-tuan, bila agama tidak dilihat dah, kelabu mas, kelabu mata panggil, kelabu asak dah. Walaupun Nabi kata jangan, kerana mata dah kelabu dah, duk tengok kelawa budak tadi, akhir mari kali ketiga. Allah, tiga kali dah hai. Mari, dua kali aku kata jangan, jangan tak padang. Kali ni kali ketiga Nabi ni parok. Ah, kenapa tak puas hati ni? Masalah sekarang ni, masalah dalam hati tak puas ni. Bukan yang masalah jawapan Nabi. Dia nak sebab. Dia nak sebab apa yang musarang tu. Ah, itu manusia gitulah. Kita tak boleh larang saja tak boleh. Dia kena kabur sebab. Ya, dia puas hati. Dalam hati dia biar masuk, mengesak, biar puas hati dia dengan jawapan kita. Ha. Jadi dia ni Nabi duk jawab jangan, 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 dia tak puas hati. Tak masuk dalam hati ni. Ha. Tak puas hati, bila tak puas hati, mari kali ketiga. Ha, Nabi pun faham. Nabi pun faham kali pertama kenapa? Ha, sungguh dia no. Tak apa, kita tengok dulu. Ingatkan angat-angat tai ayam je. Rupa mari pula kali kedua. Oh, sungguh nampak ni. Kali ketiga mari Nabi basuh lalu dah. Nabi kata tazawwajul walud. Nikah dah dengan hok boleh beranu. Nabi kabur lalu dah. Dak main dah. Jangan, jangan, jangan dek adi. Dek adi. Ah, dengan jawapan jangan, jangan, jangan tu dek adi apa. Nabi terus lalu dah. Nabi kata nikahlah dengan hok boleh beranu. Sesungguhnya aku berbangga antara umat-umat ini. Ramanya umat aku ni, iaitu dengan kamu ni yang akan menjadi umat aku tuan-tuan. Ini jawapan Nabi. Bahawa Nabi bangga. Ramai umat ni Nabi berbangga. Tapi jangan ramai kuantiti saja. Jumlah ramai. Tapi kualiti tak ada. Oh, tu susah juga hak tu. Mai ramai saja. Tapi tak boleh nak dibanggakan. Ramai saja. Seorang atas dunia hari ni, sebilion orang Islam daripada 6 bilion penduduk dunia hari ni. 6 orang kita seorang. 6 orang kita seorang hari ni. Bukan sikit tu. 6 orang yang ada atas dunia ni, seorang kita orang Islam. Ramai tak ramai kita tak. Kira lah. Jumlah orang Islam atas dunia ramai. Apinya lawan dengan Israel tak siapa pun 40 juta, tak siapa 40 juta. Alah, alah, kena tembok, kena bom, kena serang semua ke Israel. Nak kata macam mana kualiti, kualiti 1 bilion tu nak lawan dalam 40 juta pun tak rup. Ha, ni lah hakikatnya yang kita kena faham hari ni. Ramas saja orang panggil tau. Ramas saja perabi berah ke apa benda. Ha, ini yang kita sebut bagaimana tidak berkualiti tuan-tuan. Tidak berkualiti. Ha.
lawan dengan Yahudi pun dah akad nak dah. Dia daklah siapa setengah bilion lawan kita. Ha, dak jumlah dia dak ramai masa Yahudi ni. Ha, api nak lawan dengan orang Islam dak rob. Dengan ramanya hak ada ni. Dengan jumlah yang ada atas dunia tak boleh nak menandingi. Ha, ini kelemahan ramai ni yang kita sebut memang Nabi bangga jumlah tu banyak. Tapi biarlah jumlah tadi diseimbangkan dengan kualiti tuan-tuan. Jadi apa yang boleh kita faham daripada hadis Abu Daud dan An-Nasa'i ini, bagaimana pentingnya menikah dengan hak boleh beranak tuan-tuan. Ha, kalau begitu teh dulu tak? Tak. Baru tahu beranak ke tak? Tak ada teh nak tahu mana. Oh, itu awak mikir cara betul benda selalu kita. Nuh takkan tu nekok dengan oh, boleh beranak. Tak ada teh nak tahu mana. Tak. Ah, itu. Tu yang ramai teh dia kata. Teh dulu. Nah, belum buat keputusan. Biar terah dulu. Teh dulu. Baru tahu keputusan. Bila boleh beranak, ah, barulah kita pergi daftar ke jabat. Oh, yang ada buat gitu. Ah, faham betul benda gitu. Capung ngepok dia pun kadang-kadang gitu juga. Capung orang tua gitu juga. Tengok kereta BMW apa. Pergi lah, tak apa lah. Pok restu tak apa, pergi lah. Aku ngandung tak setara. Baru tahu. Lu tengok kaya ni. Tak ada apa dah. Gilah. Pok restu. Ada apa? Nak jadi hitam ke putih ke apa dah apalah. Gilah. Bawa anu wak gi situ sini aku mengandung dak tarang dak. Ha, dia mengandung susah lalu dah. Orang kampung duk tengok. Wanu ha ni. Coteng arang bukan arang dah ni. Ke ezuh kereta dah ni. Coteng muka ni bukan arang dah. Kalau arang dak apa boleh kesak-kesak juga. Mengsabung. Tidak ada kesak dah ni. Ni bahasa panggil ezuh lah. Bahan di muka dah. Nak kabur. Bila dah jadi gitu susah dah. Mula nak marah. Bila marah, lelaki kata, saya bertanggungjawab. Aduh, tak dia. Tak boleh takut. Saya bertanggungjawab. Kalau boleh, anak lelaki, kita pergi ke dia supermarket. Kalau boleh anak puan, kita pergi stesen minyak. Ayuh dengar gitu. Tak apa lah. Sipan mula golok. Ada jaminan, ada jaminan. Tiba-tiba lelaki tu pula. Lelaki tu sedih. Nangis gitu. Dah apa mu sedih awang? Pakcik tak marah dah. Pakcik tak marah dah awang. Dia kata, apa mu sedih? Kita sedih tak kalau budak ni gugur. Budak ni tak dan tubik. Kita sedih kat tu je. Kalau tubik tak apa. Ni kalau budak dalam perut ni tubik lelaki, kita pergi supermarket. Kalau tubik perang, kita pergi stesen minyak. Kita tak sedih. Kita sedih takut dia gugur belum 9 bulan. Dia kata sedih apa? You try again. Waduh, mu tengok. Nak kabur ni, pok kadang-kadang ada juga. Duk sedih. Sedih apa? Dia kata. You try again. Dia kata. Ayuh apa? Ini yang kadang-kadang kita tengok keadaan dunia hari ni tuan-tuan. Libatkan pada perkahwinan yang tidak tepat. Yang mana mendahului hukum. Mendahului hukum. Patutnya benda tu lepas akad baru ada hukum tu. Nindak wak hukum dulu baru akad. Ini yang mendahului agama, mendahului hukum. Inilah yang anu kita sebut tuan-tuan tidak menepati dengan perkahwinan yang ada dalam Islam ini. Kemudian juga Ibnu Majah dan pernah meriwayatkan suatu hadis lagi tuan-tuan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang lebih kurang juga lah tentang matlamat perkahwinan ini untuk meramaikan jumlah orang Islam di dunia kita ini tuan-tuan. Dan hadis ini Aisyah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nikahu min sunnati. Perkahwinan itu adalah jalan aku. Jalan aku. Dia dok nikah tu ambil jalan lain. Jalan aku lalu tu dia dah ikut. Seolah gitulah. Jalan lain siapa tapi dok macam ke jalan aku lah. Bukan kata jalan lain dok siapa kalau lah ada panduan.
Kalau ada panduan boleh siapa matlamat tu. Tapi kalau ikut jalan aku ni, mana senang kira dah. Senang dah mana. Hak aku telah lalu dah. Hak aku laka dah. Ha tu. An-nikahu min sunnati, kata Nabi. Kawin adalah sunnah aku. Jalan aku. Hak aku dah buat. Ha, ni pakai ikut sudahlah. Ha, tak payah cari jalan-jalan lain. Tak payah ambil jalan lain. Ha, tu jalan yang tak tahu kemana penghujung, tak tahu. Akhirnya rutuh. Tamadung rutuh kerana tak nikah punya pasal. Ha, ini yang orang putih duk bimbang hari ni. Mereka yang pernah menguasai dunia, tuan-tuan, orang putih. Dia pernah menguasai dunia kita dah lama dah. Portugis mari jajah kita lama mana. Belanda pun dah banyak dah tempat dia pergi jajah. Nak kabur bahawa orang putih ni dah menguasai dunia lama dah. Tapi hari ni dia acur ni. Acur dia kerana ni, kerana sistem perkahwinan dia tak ada dah. Hancur. Jatan main dengan jatan hari ni tak acur apa. Tak ada. Tamadun mana hebat sekali pun kalau jatan ni kau jatan acur lah. Tak perlu tunggu lama lagi. Tak ada anak. Tak ada rakyat. Negeri dia tak ada rakyat lagi. Ha. Inilah yang dibimbangi negara Eropah hari ni, tuan-tuan. Jumlah penduduk asal Eropah dah berkurangan. Orang tua ramai ada budak-budak. Orang tua ramai ada budak-budak. Mungkin nikah tak ada. Nak beranak pergi nak beranak. Ha, ini menyebabkan keadaan di Eropah ini membimbangkan. Penduduk luar lebih ramai. Mari hijrah. Tempat dia moga ada kerja. Moga ada pitish dia tu. Moga bayar mahal. Pakat hijrah. Negara-negara Islam pakat hijrah. Palestin pun hijrah juga. Mati kediri Palestin. Kita dah derma, dah beri sedekah, dah beri bantuan ke Palestin. Ada juga segelintir hak lari tambah duduk di Palestin tak tahan dengan ujian. Ah, lawan dengan Israel. Lari mati berapa orang baru ni? Laut Mediterranean. Balik begitu je. Buk. Dia kata lari nak cari tempat yang lebih baik, yang menjamin kehidupan. Kerana itu lari daripada negara dia. Bukan semua yang sanggup mati di Palestin itu. Bukan semua. Dia buat kita juga. Ada hak lebah. Ada hak lebah. Hak mempertahankan agama negara dia, ada hak lebah. Ada hak bolah. Ya, hak bolah pun ramai. Ini yang kata-kata bagaimana boleh sebut tentang perkahwinan ini, tuan-tuan. Orang Islam berada di atas landasan yang betul. Kita ni, negara kita, sistem perkahwinan kita landasan betul lagi. Tak ada lagi. Ha, apa-apa yang dibimbangi tak perlu takut. Kita nikah lagi. Orang lelaki nikah dengan orang puan lagi. Anak dara nikah dengan anak tuna lagi kat kita ni. Dah imbang lagi. Dan kerajaan pun duk pertahankan. Ni budaya-budaya yang kuning ni dipertahan supaya jangan masuk. Walaupun permintaan dia buat dari semasa ke semasa. Di luar ni orang duk minta tu. Bebas ni kau jatang dengan jatang tu. Kita je duduk kapung tak tahu kala apa ni. Kita je duduk dan kadang rasa senang. Kita ingat agama kita ni dah terjamin. Duduk dalam keadaan aman. Rupa di sana ramai lagi yang membuat permintaan-permintaan pelik yang nak menghancurkan sistem yang mana Nabi kata an-nikahu min sunnati. Kahwin ini adalah jalan aku. Jadi ada orang nak buat jalan lain pula. Inilah yang ditekankan dalam banyak negara dan setengahnya menerima, tak ada masalah. Kita duk pertahankan ni agama ni, perjuangan ni sabilillah lah ni dipanggil. Sabilillah ini perjuangan untuk menegakkan agama supaya tidak diganggu-gugat oleh lain-lain anasih yang cuba untuk menghapuskan ajaran agama. Ya, ini kita kena petang, tuan-tuan. Ya, kita kena sama-sama untuk bangun menegakkan agama ini, perjuangan sabilillah. Sabilillah hendak kata ini supaya kalimah Allah dan agama dia tu sentiasa terjaga, tidak diganggu-gugat oleh orang yang berkepentingan tadi. Jadi rekah cerita hadis ini, Nabi SAW kata, siapa yang tidak beramal dengan sunnahku bukan dari
umatku daripada kalanganku. Mana tidak beramal dengan cara dia. Watazawwaju, kawinlah, kata Nabi, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Dan aku berbangga dengan ramainya umat pada hari kiamat. Apa yang boleh kita simpulkan pada malam ini, matlamat perkahwinan antaranya yang kita akan baca satu persatu ialah untuk beranak dan melahirkan umat. Dan juga umat tadi perlulah kita melihat Islam telah mengatur cara-cara untuk mendidik umat supaya menjadi orang yang berguna tadi. Itu sahaja untuk malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.